Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesudah dari Embung Kledung, kita mampir ke Sigandul View di dekat jembatan Sigandul. Oke. Jadi ini pemandangannya, saya ngedrone di Sigandul View melihat jembatan Sigandul. Oke, nah ini jembatan Sigandul, jembatan yang kira-kira beberapa tahun lalu, kalau tidak salah sekitar 4 atau 5 tahun lalu dibangun ya. Ini jalan lama, di bawah ini jalan lama, ini Gunung Sumbing, ini Gunung Potorono, Bukit Potorono, dan ini jalan raya ke jembatan, ke arah naik ini ke kiri, ini ke arah Kledung, ke arah Wonosobo. Nah, ini jembatan Sigandul. Biasanya banyak truk parkir di sini. Sekarang bersih karena hari raya ya. Truk dilarang lewat kecuali yang mengangkut BBM dan kebutuhan pokok. Ini jembatannya dari atas. Relatif lengang ya, relatif lengang di hari ke-4 Lebaran. Hari Kamis tanggal 5 Mei 2022. Ini jembatan Sigandul. Jembatan relatif baru untuk menggantikan jembatan lama. Jembatan lamanya di bawahnya, di sebelah kirinya. Nah, di sini nanti akan terlihat. Nah ini jembatan lamanya berkelok-kelok seperti ini. Turun ke bawah, ini naik ke kiri, terus naik. Ini agak susah, dulu pernah terjadi kecelakaan itu, trailer kawer-kawer di jembatan. Ya sudah, kalau seperti itu macet total jalan raya. Ini jalan satu-satunya penghubung antara Temanggung ke Wonosobo ya. Ini jembatan lamanya di sini. Belum dibongkar, tetap dipertahankan. Tapi sudah tidak terpelihara, sayang sekali ya, mestinya tetap dipelihara. Agar supaya sewaktu-waktu ada masalah, ini masih bisa dipergunakan. Nah, ini jembatannya nih. Ya, sesekali ada yang pengen lewat sini, saya tadi juga lewat sini, lewat bawah ini. Sebelum ke Sigandul View. Oke. Ini pemandangannya. Tetapi karena sisa, saya menggunakan sisa baterai sehingga langsung ngedrop baterainya sehingga return to home. Nah, sudah mulai return to home. Ini ada kolam koi-nya, bagus sekali. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur.